Generation Serum. Corrective base makeup yang greenish. Ultra Cover Liquid Matte Foundation yang shade-nya 02, namanya pink shade. Power Stay Matte Powder Foundation. Modifying transparent powder. Tap 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 the excess. Jangan banyak-banyak. Too much powder, not good for your skin, man. Lalu kita mau frame our brows. Brow Styler Eye Definer in the shade Americano. Seperti biasa, aku akan shape up the brow first. Bawahnya dulu, as always. Yup. Satu kali jadi. Terus dibikin matanya lagi. Tinggal diisi. Pakai belakangnya ada sepoleh. Kalau aku ngerasa dia kurang rapi, aku pakai brush kecil. Mana ya? Brush kecilnya kita pakai foundation di sini dikit ya. Halo, karena alisku tipis deska, kita pakai maskara. Hah? Maskara buat bulu mata kah? Iya, maskara buat bulu mata. Ultimate Lash Mascara. Tipis aja, hati-hati jangan sampai kena kuat. Aku pakai kaca yang lebih dekat lagi. Kalau kena kulit biasanya aku pakai pinset buat bersihnya. Kena kulit lagi. Sudah deh alisnya. Kita move along. Do move along. If you like my brow technique, if you like it, tell me in the comments below. Lalu baca komen-komen ada DM dari kalian loh. Jadi, ayo dong tulis komen. Atau DM aku suka sekali bacanya. Dan kadang-kadang aku repost juga loh. Sekarang aku mau kontur muka aku. Professional Highlight and Contour Palette. Dan aku mau nge-contour pakai warna ini nih. This one. Don't forget to tap. Jangan lupa kalau nge-contour di drag ke bawah. Kalau nggak terjadi garis. Ini dong mana ada garis sebelah sini. Sudah nge-contour muka, saya nge-contour hidung. This is how I contour my nose. You apply the product, ya. Tap, tap. I
I contour my nose already. Okay. And then we go to the eyes. Aku mau pakai the smoky palette. Smoky. Ini jorok. This one. Lalu mau pakai warna birunya. Sebelumnya aku pakai warna awal ini loh. Di seluruh kulit. Oke, sekarang pakai warna biru yang tadi. Mau pakai satu warna dong buat transition. Dan buat the lid. Sekarang transisinya dulu. Jadi try to blend. You don't want your eyeshadow looking like not blended. Sudah transisinya dan di deepen lagi. Jangan lupa habis ini pakai jari, pakai warna yang sama lagi. Wow. Lalu di sebelah warna biru ada warna kayak apa ya, kayak merah metalik ini. Terus di bawah warna-warna merah-merah pink. Kita mau bikin jadi seru nih. Gimana tuh kak? Hahaha. Let us setengah cut crease pakai eyeliner pencil yang nude sleek. Jadi warnanya krem. Ini cuma buat ngegarisin doang. Pakai Power Stay Matte Powder Foundation yang warna W22 ini, yang Warp Ivory. Aku pakai brush yang tadi buat ngebersihin alis yang buat yang pakai foundation. Ini di blend dulu sama birunya. Baru aku pakai di sini. Yang kita lakukan ke mata selanjutnya, mata sebelahnya. Do the same thing to the other eye. Pakai yang powder foundation lagi. Sekarang setelah begini pakai lip liner yang warnanya namanya Pin Up, pakai buat bikin wing liner. Happy happy. Dan siapkan Power Stay Mattifying Transparent Powdernya, karena ini bukan eyeliner, ini lip liner, dan kalau nggak dibedakin dia bakal bleber ke mana-mana. Dan pakai kaca yang lebih dekat aja biar lebih precise. Tadi yang concealer dan bedak-bedakan, pakai bedak yang mattifying powdernya yang no color. Pokokin dadanya merah ini biar dia nggak kemana-mana. Bikin di mata lanjut merah. Juga sedikit aja mau jalan pakai warna krem lagi, pakai di bawah sini sampai setengah jalan juga. Pakai yang Hyper Black Super Stay Linernya. Kita mau bikin bulu mata di bawah. Bulu mata buangan. Mascara.
Pipet dulu matanya. Maskernya tadi deh. Udah, Mbak nggak usah di maskerain karena udah belum mata palsunya yang pakai digambar. Wah, pakai bulu mata favoritmu. Ini favoritku. Lalu setelah ini kita akan pakai blush on, my favorite. Oke, di palette yang tadi, Professional Highlight and Contour Palette. Mau pakai yang warna ini. Campur deh, campur. Terus mau pakai di palette yang nudes, buat jadi highlighter. Oke, warna yang ini. This one. Number 2 from the left. Di sini dulu brow bone-nya. Udah di hidung. Sekarang aku pakai lipstick makeover melted metallic lip cream yang warna celestial. Ini dia hasilnya, one brand makeup look dari makeover. I love it. Yes, it is me and I'm back. Tutorial. Ini dia looknya. Yes. Thank you so much sudah nonton. I'm so excited to be back. And this, I have a new lighting, new camera. Ini bukan new camera sih, tapi this new lighting. Tell me if you like it. Aku bakal terus coba untuk jadi lebih baik buat kamu. Aku bakal list di bawah pakai produk apa aja, ya. Thank you so much for watching. I hope you guys like this video. Don't forget to like, subscribe, and share to your friends. And share. Nantikan dari aku di video selanjutnya.